terima kasih telah datang di acara ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu orang yang bekerja di presentasi ini. Saya memberikan presentasi karena mau benar-benar presentasi. Johannes Moong sebagai way back, and it would
Ya, saya juga mau menyebutkan kalau di program ini juga ada penawaran dari orang tua yang ikut membantu saya mulai sebenarnya. You forgot to also mention a particular penawaran untuk orang tua yang we have yet also got this. I simply invite if for those who are curious and confused and you know have some one question to yeah. Mau tanya, penasaran, pengen tahu apa sih sebenarnya pengen tanya yang dilakukan hal yang enggak yang ingin ditanyakan tunggu. Aku justru memang udah ada isu, jadi seperti yang tadi dibilang bahwa nomor-nomor yang menulis jadi memang ada kisahnya yang menarik yaitu tentang resistensi atau pengalaman justru pengalaman musikal, pengalaman nomor performance-nya juga. Awalnya sih memang pengalaman menonton ya, karena sejujurnya saya malam lalu karena saya nggak tahu cerita itu. Itu cerita yang sebenarnya sudah lama ada di sana, sudah berkembang. Saya juga apa ya? Juga kenapa dengan jingle sebelumnya juga terus menjadi simbol masyarakat Belambangan. Aku sebenarnya nggak tahu alasannya. Mungkin cuma karena dia disebut di buku secara apa? SD itu kan ada yang tahu bulan. Mungkin itu. Tapi pertama berangkatnya adalah melihat pertunjukannya. Dan memang saya merasa pertunjukannya kuat banget dalam arti apa ya gerakan-gerakan mereka dan ada semacam kayak apa ya simbol-simbol sederhana tentang apa penolakan atau keras bahkan bunyinya itu langsung seperti ini semacam kayak menguji pada kerasan tertentu walaupun itu cuma asumsi kemudian aku coba baca dan ternyata iya benar memang itu ada seperti itu mulai. Aku sebelumnya nggak pernah tahu kalau ada cerita. Taunya nggak, cerita di belakang perjalanan dulu. Jadi taunya ya seperti di puja atau gambar ulang dan apa membunuhnya itu gitu aja. Jadi nggak sampai. Iya, iya. It started as an influence, although I'm familiar with this performance di Jakarta dulu. Because it was a long time, but he didn't realize the layers. Terima kasih untuk teman-temannya ada semua di situ.
mitra kita di Jogja yang tadi masih penasaran jelas Jogja. Di belakang nanti Ayu akan mengajarkan cara untuk joget dangdut untuk gaya yang perempuan dan gaya yang laki-laki. Jadi kalau yang tadi malu, sekarang saatnya untuk menerus